Pokoknya kita bertiga harus bisa melewati ujian ini bersama-sama. Kursi jabatan rebutan. Ya, jadinya malah seperti ini. Untuk yang ketiga. Nah, dispensasi. Jadi ini yang kamu butuhkan. Saya nggak tahu ini bapak siapa. Tapi kalau bapak punya uang, segera kirim ya pak. Karena sebentar lagi akan ada ujian, maka untuk sementara pondok diliburkan dan kalian bebas untuk keluar. Enak ya, kalau udah ngaji libur, kita bisa keluar pondok. Nah gitu ceritanya Mam. Udah paham belum? Belum. Coba diulangin lagi. Mimpi sayangku tak mengarang, jalan masih panjang, bukan terus berjuang. Tertulis dalam buku, jalani hidup baru, senyum indah.